kalau tidak salah itu menurun prasastinya itu 9 Agustus 1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Adi Ambone di Siginjai 99 Channel. Tonton YouTube penelusuran sejarah, pengupasan sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari secara khususnya maupun di Provinsi Jambi secara umumnya. Pemirsa, saya sekarang berada di depan Masjid Al-Kausar, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Besi. Masjid Al-Kausar ini adalah merupakan salah satu masjid bantuan daripada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Soeharto yang merupakan Presiden RI kita yang kedua. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila sudah membangun 999 unit masjid dengan gaya bangunan yang sama. Dan di Kabupaten di Provinsi Jambi ini sendiri ada 19 unit. Khusus untuk Batanghari, cuma satu, yaitu Masjid Al-Kausar yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Besi ini. Bisa kita tahu bahwa masjid-masjid yang dibangun sebanyak 999 ini oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila banyak disebut orang juga dengan Masjid Warisan Soeharto. Mari kita lihat. Bisa kita terus ke dalam, oke? Imam besar daripada Masjid Al-Kausar ini, yaitu Bapak M. Turki. Saya akan bicara sedikit dengan beliau tentang sejarah Masjid Al-Kausar yang merupakan bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Pak Imam, ya, ayo. Kira-kira ini masjid dibangun tahun berapa? Menurut pengetahuan
kemampuan saya kurang lebih mungkin tahun 1992. Cuman pastinya saya tidak ingat bulannya karena waktu saya belum di sini, masih di Langgar Takwa. Langgar Takwa belakang Pak ya? Iya, belakang terminal. Tapi diresmikan tahu Pak ya? Iya, tahu dibangun ini, tahu. Tahun berapa Pak diresmikan Pak? Oh, diresmikan kan enggak salah itu menurut prasastinya itu 9 Agustus 1993. Siapa meresmikan Pak? Oleh Bapak Insinyur Danindal Mukhtar. Waktu itu pegang menjabat sebagai Menteri PU. Menteri Pekerjaan Umum ya, Bapak Danindal Mukhtar. Iya. Dari mulai pembangunan Pak ya, ada di tahun 93 sampai sekarang Pak. Apakah bentuk dasar daripada masjid ini ada yang dirubah? Kalau menurut pengetahuan saya tidak ada yang dirubah dari aslinya. Hanya saja memperbaiki ada yang rusak seperti dek atau pelabuhan ini asalnya dulu dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, deknya adalah triplek dicat dengan putih. Karena sesuai dengan waktu dimakan waktu usia kan, jadi sudah buruk, ada yang jatuh-jatuh, terkelupas, maka oleh pengurus digantilah dengan dek yang ada ini. Dinding-dinding Pak? Dinding-dinding. Ini hanya cuman ditambah dengan keramik. Dulunya kan aslinya tidak pakai keramik. Tidak pakai keramik, Pak ya. Tapi yang penting Pak, nilai histori daripada masjid yang merupakan orang-orang nyebut ini warisan Pak Harto nih Pak ya. Iya, iya. Untuk umat Islam yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di Kampung Baru ini, Matahari ini, ya. Tidak akan merubah nilai historisnya Pak. Iya. Tapi kalau merehab, memperbaiki supaya masjid ini tetap langgeng sampai ke depan, itu adalah kewajiban kita umat muslim yang ada ya Pak ya? Ya. Itu di depan itu saya lihat itu ada tambahan apa Pak? Itu untuk apa Pak? Yang bagian depan itu adalah tambahan atap di halaman. Itu maksudnya bukan untuk merubah dari dasar bentuk masjid ini, tapi hanya untuk kalau seperti lebaran itu melimpah ruah jamaahnya. Oh, iya. Sehingga mungkin dipergunakan untuk itu. Yang biasa gitu. Di atas. Di pintu depan Masjid Al-Kausar ini ada sedikit penambahan ya, kanopi ya. Ya. Kanopi. Itu tujuannya berfungsi adalah untuk menghadapi lebaran besok. Ya. Ya. Itu jamaah ini pasti akan meningkat pemirsa. Iyalah. Itu mengantisipasi supaya itu lebih nyaman dan lebih nyaman rapi jalankan sholat id ya, buat atap, bikin atap. Kita ini ya, ukuran Pak panjang lebarnya berapa Pak? Kalau tidak salah dulu saya emang belum pernah mengukur, cuman dari pengurus tua-tua kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat mengatakan 17 kan. Oke, terima kasih Pak Imam M. Turgis atas sama-sama sedikit perbincangan tentang sejarah pada Masjid Al-Kausar ini. Ya. Pemirsa, itulah wawancara saya dengan Bapak Imam Masjid Al-Kausar ya. Itu Bapak Turgis sedikit tentang sejarah daripada pembangunan Masjid Al-Kausar yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dapat dikatakan ini adalah merupakan warisan daripada Bapak Soeharto, lalu Presiden RI yang kedua. Terima kasih Pak. Ya.